kedatangan dari Menteri Pertahanan untuk langsung meresmikan kapal selam ketiga milik Indonesia ini di PT PAL Surabaya. Dan kapal selam yang berjenis diesel electric submarine U-209 ini pesanan TNI Angkatan Laut yang merupakan kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan perusahaan Korea Selatan. Dan kapal selam ini tersebut memiliki pajak keseluruhan 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air dan mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime mencapai 30 tahun. Untuk bobot sendiri Zakia, total kapal selam tersebut sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Yang mana memang kapal selam ini memiliki jenis diesel electric submarine Chang Bogo class. Dan nama dari Alugoro ini tersebut diambil berdasarkan kisah pewayangan yang mana Alugoro ini adalah salah satu senjata berbentuk gada yang dimiliki oleh Prabu Baladewa. Dan memang nama KRI Alugoro ini sendiri juga pernah digunakan sebagai nama kapal selam yang didatangkan dari Uni Soviet, yaitu Alugoro 406 yang merupakan bagian dari paket pengiriman 12 kapal selam Whiskey Class. Dan tidak hanya itu, untuk saat ini kami pun masih menunggu kedatangan dari Menteri Pertahanan Ria Mizatia Judu untuk langsung meresmikan atau melaunchingkan kapal selam pertama yang dibuat oleh anak bangsa ini. Zakia. Ya, kemudian Monica, berapa tingkat komponen dalam negeri dalam pembuatan kapal selam PT PAL ini? Ya, Zakia, berbicara mengenai komponen dalam negeri yang ada di kapal selam Alugoro ini sendiri, dari hasil informasi yang kami dapatkan dari PT PAL, jika hal ini juga merupakan kolaborasi dari Korea, di mana ada 206 anak negeri yang dikirimkan belajar ke Korea untuk langsung membuat kapal selam. Dan memang kapal selam ini kapal selam ketiga, di mana sebelumnya pada tahun 2017 sendiri sudah ada kapal selam yang dilaunchingkan, khususnya pada tahun 2018 kemarin kapal Arda Dedali juga telah dibuat dan juga sudah dilaunchingkan. Namun menariknya untuk kapal Alugoro ini sendiri dibuat di PT PAL. Dan untuk pembuatan KRI Alugoro ini sendiri yang sudah dimulai sejak tahun 2017 mendapatkan penghargaan Zero Accident selama proses awal hingga finishing begitu. Dan untuk sejumlah karyawan PT PAL yang mengikuti pelatihan selama beberapa bulan di Korea tersebut menyelami ilmu dan teknologi pembuatan kapal selam jenis Improved Chang Bogo ini. Dan hingga saat ini mampu membuat kapal selam. Dan tidak hanya itu, tepatnya di tahun lalu TNI AL telah menerima KRI Nagapasa juga, dan sebelumnya juga ada KRI Arda Dedali, dan hingga saat ini TNI AL sudah memiliki sekitar 5 kapal selam, diantaranya kapal selam Cakra, lalu ada Nanggala, Nagapasa, Arda Dedali, dan saat ini Alugoro. Dan rencananya untuk batch kedua, nantinya PT PAL juga telah mempersiapkan kerjasama membuat 3 kapal selam untuk dikerjakan di tahun-tahun ke depan. Untuk sementara Zakia, demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Zakia di studio. Baik, terima kasih Monica Gracia atas informasinya.